السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Dihormati saudara pengurusi majlis, Yang Berhormat Dato' Haji Hisham, selaku ketua ekspedisi ke Pelantar Cakarwala, ahli-ahli yang berhormat, ahli parlimen Dato' Mahfuz Omar, saudara Salahuddin Ayub, Dato' Kamarudin Jaafar dan semua ahli-ahli parlimen, ahli-ahli Dewan Negeri, semua peserta-peserta FM ekspedisi, tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadir di belakang. Pertama, kita panjat kesyukuran sebanyak-banyaknya kepada Allah Ta'ala pada waktu duha yang penuh berkat ini, sebagaimana doa yang telah dibaca oleh Yang Berhormat Dato' Hisham tadi. Wa inkan bilbahri fa'udli'ahu. Ya Ra'iya, tunggu baca sekiranya rezeki kekayaan kita berada di bumi di, dan di laut, biarlah dia timbul. Jadi keberkatan pemerintahan mahu membangun perempuan Islam mulai 1990 telah terbukti bahawa Allah Ta'ala menentukan rezeki bukan saja kepada manusia dan kepada negeri-negeri, terutama negeri itu negeri Islam. Maka Allah Ta'ala pun mentakdirkanlah, kita lihat di mana-mana negara Islam sebenarnya banyak sumber-sumber alam yang begitu berkualiti, seperti negara Arab, negara-negara umat Islam, negara-negara yang sumber pertanian dan sebagainya. Jadi sekarang ni kita nak mencari hak kita di kerajaan negerinya, mengucap tahniah dan penghargaan tahu sebaik ini. Sebab itulah pada pilihan raya 2008 Datuk awal adik ni bersungguh-sungguh benar jadi Menteri Pesahat. Sebab dia berhadap, sebab 2004 akhir itu dah ada dah kerja-kerja membina Pelantar di Cakarwala dan juga beberapa tempat lain yang denik denik tempat. Maka kita dapat timbang mereka bersungguh-sungguh kerana ada benda sempurna. Jadi kita susuk kepada rakyat Kelantan, ambo hanya dia tengok setiap-setiap dua minggu sekali penerbangi helikopter belah banyak sangat ke laut, bawa hok pakai kain kuk, hok jenis pakaian putih, pakaian merah, pakaian biru, ya pakaian itu keluar dengan baju sekali jadi zik. Kamu kata nak gimana? Rupa-rupanya dia-dia mereka sudah pun membina Pelantar dan telah mengeluarkan setakat ini mungkin banyak gas dan minyak. Yang keduanya, kerajaan bersungguh-sungguh dalam perkara ini, di mana kerajaan telah membentuk satu jawatan kuasa, kuasa berhubung dengan gas dan minyak ini, jawatan kuasa dipengerusikan oleh Yang Berhormat Dato' Haji Hisham sendiri, pihak kerajaan negeri. Membentuk satu jawatan kuasa khas bagi menuntut royalti minyak dan juga untuk mengusaha. Sebagaimana kita hari ini, dengan cara ramai-ramai, terutamanya ahli-ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negeri, kita pergi tengok sendiri. Bukan setakat kita mendapat maklumat daripada laporan-laporan rasmi yang kita peroleh baru-baru ini, dari segi angkanya, dari segi hasil yang telah diperoleh walaupun digabung antara Sabah, Kelantan dan Terengganu, dia tidak bus, tidak pecah. Yang dicampur sekali, itu maknanya ada dah unsur-unsur untuk menggelapkan fakta ni ya. Dia campur sekali Kelantan, Sabah dan Terengganu dengan satu angka, saya ingat lah. Itu menunjukkan bahawa ada usaha untuk menggelapkan fakta hak dari Kelantan. Jadi hari ini terbukti dengan adanya maklumat-maklumat yang telah diusahakan, dan kita pula merujuk kepada perjanjian pertama antara Petronas dengan Menteri Besar waktu itu, iaitu Mak Nasir, ada
tertera dengan jelas dan ada disebut dengan terang bahawa mesti dibayar dengan bentuk cash money, bukan ikan, bukan secara angkat tidak. Jadi ini menunjukkan bahawa usaha kita inilah usaha yang baik dan kerajaan mendoakan supaya usaha ini dapat pergi berjaya dan rakyat akan dapat manfaatnya. Sebagaimana kita tahu insyaAllah melalui Dewan Negeri, kalau dapat benda ni kita akan bincang mewakili rakyat-rakyat kita apa yang patut kita buat insyaAllah. Jadi amat tidak nak panjang, masanya sudah agak lewat, kita akan bertolak ke sana. Lagi lewat lagi bermasalah, petai mungkin lain juga cuacanya. Kita harap buat cuaca baik sepanjang ekspedisi ini. Kita doakan supaya berjaya dan diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ditambah lagi dia punya kualiti ataupun kuantiti gas dan minyak untuk kantor ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمد الشاكرين والعاصبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أصف الأنبياء المرسلين وعلى أهل وصحبه أجمعين. اللهم إن ضحى ضحاءك والبهاء هباءك والجمال جمالك والعصمة عصمتك والقوة قوتك. اللهم إن كان الغنى في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان في البحر فأطلعه. يا كريم يا مولانا يا كريم، اللهم بفضل هذا المقام اخرجنا من الظلمات إلى النور. ربنا أدنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين. سير على بركة الله. تكبير الله.